Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Banyak Saham Anjlok, Manfaatkan Peluang Dengan Maksimal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Video ini merupakan kebalikan dari video sebelumnya dengan thumbnail di bawah ini. Jika sebelumnya kita sudah bahas saham-saham yang punya probabilitas kenaikan 100% dari bulan Januari hingga Desember, pada video ini kita akan bahas sebaliknya. Kita akan membahas beberapa nama saham yang punya probabilitas kenaikan 0% di bulan-bulan tertentu, dari Januari hingga Desember. Tujuannya agar kamu bisa menghindari sementara apabila ada saham incaranmu yang punya probabilitas 0% di bulan tertentu. Di sisi lain, data ini bisa kamu jadikan referensi untuk membeli saham pada harga yang cenderung lebih rendah, dengan melihat pada bulan apa biasanya saham tersebut turun atau tidak naik-naik. Sebagai dasar analisa, saya menggunakan data 5 tahun terakhir, di mana karena video ini dibuat pada bulan Oktober, jadi untuk data bulan November dan Desember masih menggunakan data 4 tahun terakhir saja. Selain itu, mungkin saja ada beberapa bulan yang tidak saya temukan nama sahamnya. Untuk itu, apabila kamu mengetahui nama saham yang dimaksud, mungkin bisa bantu saya untuk tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan, tapi seperti biasa, semua nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi. Selain itu, yang ditampilkan adalah data di masa lalu, sehingga bisa saja di masa depan ada perbedaan data. Untuk itu, selalu ingat bahwa risiko kerugian pasti ada, dan ingat juga, profit dan rugi kamu yang tanggung sendiri. Disclaimer on. Untuk bulan pertama, yaitu Januari, ada saham ADHI, di mana pula bulan ini penurunan terbesarnya adalah minus 12,36% dan penurunan terkecilnya adalah minus 0,83%. Ada juga saham Pewon dengan penurunan terbesar 8,7% dan penurunan terkecil 1,7%. Ada juga saham UNVR dengan penurunan terbesar 12,18% dan penurunan terkecil 0,85%. Saham PTPP dengan penurunan terbesar 12,9% dan penurunan terkecil 2,8%. Kamu lihat dari beberapa saham yang tadi kita bahas, semuanya memiliki probabilitas kenaikan 0% di bulan Januari. Artinya, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, saham-saham ini tidak pernah mengalami peningkatan harga satu kali pun di bulan Januari. Tentu saja ini data bulanannya ya, bukan data hariannya. Kemudian ada saham auto juga yang mana turun 10,82% untuk penurunan terbesarnya dan turun 3,23% untuk penurunan terkecilnya. Ada juga saham MNCN dengan penurunan terbesar 9,2% dan penurunan terkecil 2,45%. Ada saham INDF dengan penurunan terbesar sekitar 11,6% dan penurunan terkecil adalah 0%. Untuk bulan Februari, saham SCMA untuk penurunan terbesarnya adalah 22,2% dan penurunan terkecilnya adalah 3,2%. Untuk bulan Maret, ada saham ADHI lagi dengan penurunan terbesar 29% dan penurunan terkecil 1,3%. Ada juga saham BFIN dengan penurunan terbesar 46% di tahun 2020 dan penurunan terkecil 0,3%. Ada saham BTPS dengan penurunan tertinggi 43%. Dan penurunan terkecil 1,4%. Ada juga saham Excel dengan penurunan terbesar 22,7% dan penurunan terkecil sekitar 5%. Saham INTP dengan penurunan terbesar 16% dan penurunan terkecil 1,6%. Untuk bulan April, pada bulan ini saya tidak temukan nama saham yang punya probabilitas penurunan 0%. Jika kamu tahu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kita masuk pada bulan Mei. Bulan Mei ada saham BBNI dengan penurunan terbesar 16% dan penurunan terkecil 0,5%. Ingat, dalam 5 tahun terakhir, BNI ini tidak pernah mengalami kenaikan harga bulanan di bulan Mei. Ada juga saham Pewon dengan penurunan tertinggi sekitar 8,9% dan penurunan terkecil sekitar 1,9%. Ada saham ESA dengan penurunan tertinggi 30,2% dan penurunan terkecil sekitar 1,2%. Untuk bulan Juni, ada saham HMSP dengan penurunan tertinggi 15,2% dan penurunan terkecil dengan angka 3,4%. Saham SSMS dengan penurunan tertinggi 20,6% dan penurunan terkecil 1,4%. Saham MPMX
dengan penurunan tertinggi 23% dan penurunan terkecil 8,9% dan 7,7%. Pada bulan Juli, saya tidak temukan nama saham yang punya probabilitas penurunan 0%. Jika kamu tahu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Bulan Agustus, saham Mark dengan probabilitas kenaikan 0% dan penurunan tertinggi dengan angka 5,9% dan penurunan terkecil dengan angka 1,5% dan juga ada 0%. Bulan September, saham BMTR dengan penurunan tertinggi minus 24% dan penurunan terkecil 1,75%. Ada saham BNGA dengan penurunan terbesar 11% dan penurunan terkecil 0%. Saham GJTL dengan penurunan tertinggi 18% dan penurunan terkecil sekitar 3,7%. Saham JSMR dengan penurunan tertinggi sekitar 7,8% dan penurunan terkecil 0,23%. Saham MNCN dengan penurunan tertinggi 19% dan penurunan terkecil sekitar 4,5%. Bulan Oktober, saham PTBA dengan penurunan tertinggi 11,43% dan penurunan terkecil 0,51%. Saham TOWR, penurunan tertinggi 12% dan penurunan terkecil 4,3%. Saham UNTR, penurunan tertinggi 11,06% dan penurunan terkecil 1,01%. Kita masuk ke bulan November, saham ASI dengan penurunan tertinggi 9% dan penurunan terkecil 0,3%. Saham ULTJ dengan penurunan tertinggi 6,5% dan penurunan terkecil 2,7%. Saham ERA dengan penurunan tertinggi 10,5% dan penurunan terkecil 1,4%. Kita masuk bulan terakhir yaitu Desember. Saham Auto dengan penurunan tertinggi 14% dan penurunan terkecil 3,9%. AALI dengan penurunan tertinggi 7,5% dan penurunan terkecil adalah 0%. Saham GGRM dengan penurunan tertinggi 9,7% dan penurunan terendah sekitar 2,5%. Saham HMSP penurunan tertinggi 12,9% dan penurunan terkecil 1,3%. Saham SMRA dengan penurunan tertinggi 6,5% dan penurunan terkecil 1,8%. Saham TOWR dengan penurunan tertinggi 12,3% dan penurunan terkecil 1%. Saham UNVR lagi dengan penurunan tertinggi 8,2% dan penurunan terkecil 2,08%. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas, kamu tentu lihat bahwa saham-saham yang disebutkan memiliki probabilitas kenaikan 0% pada bulan-bulan tertentu. Misalnya UNVR, di mana bulan Desember memiliki probabilitas kenaikan 0%, begitu juga dengan bulan Januarinya. Artinya, saham-saham ini memiliki probabilitas kenaikan 0% dalam 5 tahun terakhir alias tidak pernah mengalami kenaikan. Sedangkan untuk beberapa bulan yang saya tidak temukan nama sahamnya, misalnya contoh seperti bulan Juli, di mana pada bulan ini saya tidak temukan nama saham yang punya probabilitas kenaikan 0%. Angka penurunan ini kita koreksi menjadi kenaikan 0%. Karena dalam 5 tahun terakhir, saya tidak temukan nama saham yang memiliki probabilitas kenaikan 0% alias tidak pernah mengalami kenaikan dalam 5 tahun. Begitu juga dengan data-data sebelumnya, seperti bulan April, yang mana juga saya tidak temukan nama sahamnya. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, bisa kamu jadikan referensi untuk melakukan analisa lebih lanjut. Tentu saja data di masa lalu tidak menjamin akan terjadi lagi di masa depan. Tapi setidaknya, angka ini bisa kamu jadikan sebagai salah satu second opinion. Nah, sekarang kita lihat, ada beberapa pengulangan yang terjadi untuk beberapa saham tertentu. Misalnya saham ADHI, di mana memiliki probabilitas kenaikan pada bulan Januari dan Maret dengan angka 0%. Artinya, saham ini cenderung mengalami penurunan yang signifikan pada 2 bulan tersebut. Meskipun tidak menjamin lagi bahwa di bulan lain mungkin saja ada persentase penurunan yang lebih besar dari bulan tersebut. Tapi dengan data ini, kamu jadi bisa memiliki referensi beberapa nama saham yang mungkin bisa kamu hindari sementara waktu, atau di sisi yang lain, bisa kamu manfaatkan untuk membeli dengan harga yang relatif lebih rendah. Sebagai informasi, kalau kamu penasaran mau tahu pembahasan sebelumnya, di mana saham-saham yang punya probabilitas kenaikan 100% dari bulan Januari hingga Desember, silakan nonton video berikut ini. Semoga bermanfaat ya. Saat ini saya mau bahas satu topik fresh yang menurut saya jarang dibahas oleh banyak influencer saham. Jadi semoga dengan video ini, kamu dapat pemahaman baru yang tentunya bisa berguna untuk meningkatkan portofolio saham jadi lebih optimal. Topik yang ingin saya bahas adalah seasonality.
kalau biasanya kita hanya bahas dari saham-saham tertentu, tapi pada saat ini saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Jika melihat IHSG, probabilitas kenaikan tertinggi adalah bulan Juli dan Agustus dengan persentase yang mencapai 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2024, di bulan tersebut IHSG selalu naik dan tidak pernah turun satu kali pun berdasarkan data bulanan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 900-an saham yang ada di bursa ini hanya naik di bulan Juli dan Agustus seperti IHSG? Tentu tidak kan? Sehingga dengan kata lain, ada juga saham tertentu yang bisa naik di bulan yang lain, entah itu September, April, Juni, dan lain-lain. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana jika dalam waktu 12 bulan, untuk periode Januari hingga Desember, kita menemukan saham-saham yang punya probabilitas kenaikan sangat tinggi? Bukankah hal itu bisa meningkatkan probabilitas kemungkinan menang dari jual-beli saham? Tidak main-main, yang kita cari adalah saham yang punya probabilitas kenaikan 100% untuk bulan Januari hingga Desember. Artinya, setiap bulan punya saham jagoannya masing-masing. Dengan menerapkan strategi ini, kita hanya fokus kepada saham yang punya probabilitas 100% di bulan itu saja. Untuk bulan depannya, kita fokus di saham yang lain. Jadi, sampai di sini, metode ini jadi lebih menarik kan? Logikanya, apabila sejarah berulang, seharusnya dengan probabilitas 100% di beberapa tahun sebelumnya atau 5 tahun terakhir, akan meningkatkan kemungkinan terjadi lagi di masa depan. Meski begitu, ini tidak menjadi jaminan 100%, tapi setidaknya bisa digunakan sebagai dasar analisa yang cukup kuat. Untuk membantu kamu, saya sudah bantu rekapkan beberapa nama saham yang punya probabilitas kenaikan 100% di bulan-bulan tertentu. List saham yang ditampilkan merupakan saham yang ada di indeks Kompas 100. Dan seperti biasa, semua nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Sebagai info juga, dari 12 bulan, yaitu Januari hingga Desember, ada 3 bulan yang tidak saya temukan nama sahamnya, yang punya probabilitas 100%, yaitu bulan Januari, Maret, dan Mei. Jadi, kalau kamu tahu nama sahamnya, mungkin bisa bantu saya untuk tuliskan di kolom komentar. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Bulan Januari, saya tidak temukan nama sahamnya, jadi kalau kamu tahu bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Bulan Februari, saham CTRA dengan probabilitas kenaikan yang mencapai 100% untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Kenaikan tertinggi 28,3% dan kenaikan terendah 1,54%. Sejak tahun 2020 hingga 2024 di bulan Februari, saham CTRA selalu mengalami kenaikan harga saham. Kemudian saham Sido dengan kenaikan tertinggi 20,5% dan kenaikan terendah 2,8% di bulan Februari. Jadi ada saham CTRA dan saham Sido. Pada bulan Maret, saya tidak temukan nama sahamnya. Jadi kalau kamu tahu, bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Bulan April, saham AMRT, di mana memiliki probabilitas kenaikan 100%. Kenaikan tertinggi sekitar 12,5% dan kenaikan terendah sekitar 0,69%. Ada juga saham Antam dengan kenaikan tertinggi 13,3% dan kenaikan terendah 0,4%. Saham Inco dengan kenaikan tertinggi 18,9% dan kenaikan terendah sekitar 4,4%. Nah, untuk bulan April, ada beberapa saham seperti yang tadi kita bahas, yaitu AMRT, Antam, dan Inco. Untuk bulan Mei, saya tidak temukan nama sahamnya, jadi kalau kamu tahu, bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Kita masuk kepada bulan Juni. Ada saham TUR dengan kenaikan tertinggi 10% dan kenaikan terendah sekitar 5,5%. Saham ini juga punya probabilitas kenaikan 100% di bulan Juni dalam 5 tahun terakhir. Kemudian ada saham ISAT dengan kenaikan tertinggi 23% dan kenaikan terendah 3,92%. Ada juga saham ADRO di bulan Juli dengan probabilitas kenaikan yang tentunya 100% dan kenaikan tertinggi 15,4% dan kenaikan terendah sekitar 8,07%. Kemudian saham BNGA dengan kenaikan tertinggi sekitar 8,5% dan kenaikan terendah sekitar 3,4%. Ada juga saham ITMG dengan kenaikan tertinggi 29,10% dan kenaikan terendah sekitar 10%. Saham PTBA dengan kenaikan tertinggi 12,5% dan kenaikan terendah 0,5%. Saham INDY kenaikan tertinggi 46% di tahun 2020
dan kenaikan terendah 3,4%. Saham GJTL dengan kenaikan tertinggi 40,6% dan kenaikan terendah sekitar 2,6%. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 31% dan kenaikan terendah 0,7%. Saham Antam dengan kenaikan tertinggi 20,6% dan kenaikan terendah 1,7%. Nah, untuk bulan Juli merupakan bulan yang mana banyak saham-saham yang memiliki probabilitas kenaikan sangat tinggi, yaitu 100%. Contohnya seperti Antam, MDKA, GJTL, INDY, PTBA, ITMG, BNGA, ADRO. Nah, itu merupakan saham-saham yang memiliki probabilitas kenaikan 100% di bulan Juli dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kita masuk di bulan Agustus. Ada saham BBCA dengan kenaikan tertinggi 11,5 dan kenaikan terendah 0,49%. Saham BBNI dengan kenaikan tertinggi 12,9 dan kenaikan terendah 3,3%. Saham CTRA dengan kenaikan tertinggi 17,5 dan kenaikan terendah 1,1%. Saham BNGA dengan kenaikan tertinggi sekitar 8,6% dan kenaikan terendah 0,5%. Saham BMRI dengan kenaikan tertinggi 11,3 dan kenaikan terendah 2,5%. Saham BTPS dengan kenaikan tertinggi 18,14% dan kenaikan terendah 1,4%. Nah, sekarang kita masuk ke bulan September. Ada saham ADRO lagi dengan kenaikan tertinggi 39% dan kenaikan terendah 4,6%. Saham SRTG dengan kenaikan tertinggi 18% dan kenaikan terendah 0,3%. Saham Harum dengan kenaikan tertinggi 91,75% di tahun 2021 dan kenaikan terendah 2,9%. Di bulan Oktober ada saham BBTN dengan kenaikan tertinggi 25,3% dan kenaikan terendah 0,4%. Saham PTRO dengan kenaikan tertinggi 20% dan kenaikan terendah 2,3%. Saham BNGA lagi dengan kenaikan tertinggi 7,18% dan kenaikan terendah 1,3%. Untuk bulan November, saham SRTG dengan kenaikan tertinggi 14,3% dan kenaikan terendah 2,3%. Nah, sebagai informasi untuk bulan November dan Desember, kita hanya menggunakan data 4 tahun terakhir. Mengingat saat video ini dibuat di bulan Oktober, data di bulan November dan Desember tahun 2024 tentu belum ada. Kemudian saham MPMX dengan kenaikan tertinggi 44% dan kenaikan terendah 3%. Saham Mika dengan kenaikan tertinggi 4,3 dan kenaikan terendah 2,19%. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 15,8% dan kenaikan terendah 6%. Untuk bulan Desember, saham AKRA dengan kenaikan tertinggi 9,2% dan kenaikan terendah 1,08%. Disclaimer, data di masa lalu tidak menjamin akan terjadi lagi di masa depan. Realita di masa depan mungkin saja bisa berbeda dengan data yang tadi ditampilkan. Tapi setidaknya dengan data tadi, kamu jadi memiliki referensi nama-nama saham yang punya probabilitas kenaikan di bulan-bulan tertentu. Kita hitung secara satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 32 nama saham. Tentu saja itu tidak berarti 32 saham, tapi karena ada beberapa saham yang memiliki probabilitas kenaikan lebih dari 1 bulan. Contohnya seperti CTRA yang punya probabilitas kenaikan di bulan Februari dan di bulan Agustus dengan angka 100%. Ada juga seperti misalnya saham Antam yang memiliki probabilitas kenaikan yang 100% di bulan April dan di bulan Juli. Ada juga contohnya seperti saham ADRO dan lain sebagainya. BNGA yang punya probabilitas kenaikan bahkan di 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan Oktober. Nah, dengan data ini kamu bisa jadi punya referensi untuk memilih saham-saham yang mungkin berpotensi mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu. Tapi seperti biasa, saya selalu menyampaikan bahwa ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai referensi saja. Kamu bisa mengikuti, bisa juga tidak, karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu tertarik belajar analisa fundamental lebih detail, mungkin video berikut ini bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Berhubung laporan keuangan Q3 2024 sebentar lagi akan terbit, jadi saya ingin membahas topik tentang laporan keuangan. Tujuan dari pembahasan ini agar kita bisa punya screening awal sehingga keputusan yang diambil bisa lebih matang.
kita akan melihat beberapa indikasi awal laporan keuangan perusahaan yang perlu diwaspadai agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Diharapkan jika kita bisa sadar lebih cepat, keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan tepat, sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir potensi risiko penurunan portofolio, tapi di sisi lain dapat membuat portofolio tumbuh dengan lebih maksimal. Tentu saja disclaimer ya, nama saham dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan tidak ada jaminan pasti profit jika mengikutinya. Setiap cara analisa yang dibuat disajikan berdasarkan second opinion saja, tapi tetap analisa utama dan keputusan serta risiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sekarang mari kita masuk saja ke dalam beberapa kondisinya. Kondisi pertama, penjualan turun. Penjualan merupakan komponen paling atas yang akan ditemukan pada laporan laba rugi. Artinya pos keuangan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja laba rugi perusahaan tersebut. Pada umumnya, cara mudah analisanya sebagai berikut. Penjualan naik itu bagus, penjualan turun itu harus diwaspadai. Alasannya sederhana, karena penjualan naik seharusnya berdampak kepada naiknya laba, begitu juga sebaliknya. Untuk menilai kondisi pertama ini, ada dua periode yang bisa digunakan, yaitu data triwulan sebelumnya dan data triwulan tahun sebelumnya. Contoh, seperti data di bawah ini, untuk menilai penjualan pada Q3 2024, kita bisa gunakan data Q2 2024 dan data Q3 2023. Kedua data itu bisa dijadikan pembanding untuk melihat apakah penjualan di Q3 2024 bagus atau tidak. Meski begitu, sebenarnya ada kondisi yang bisa kita toleransi juga, misal penurunan penjualan yang tidak terlalu signifikan, atau misalnya dibandingkan periode sebelumnya, penjualan turun tapi dibandingkan tahun sebelumnya penjualan masih naik. Begitu juga sebaliknya. Kondisi seperti ini bisa dijadikan sebagai toleransi untuk menilai perusahaan penjualannya masih bagus atau memang harus diwaspadai. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Misalnya pada Q3 2023 penjualannya 15.000. Di Q2 2024 turun jadi 14.000 dan Q3 2024 turun lagi menjadi 12.000. Kondisi ini harus diwaspadai. Tapi bila ada perbedaan, misalkan di Q3 tahun 2023 ini, misalkan nominal penjualannya adalah 10.000, di Q2 2024 14.000, dan Q3 2024 itu 12.000. Itu artinya memang dari Q2 ke Q3 mengalami penurunan, tapi dibandingkan Q3 tahun 2023 masih terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2024. Itulah beberapa contoh yang bisa ditoleransi. Kondisi kedua, penjualan turun, HPP naik. Seperti yang kamu tahu, HPP atau harga pokok penjualan adalah biaya pokok yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan produk atau jasa yang mereka jual. Misal, untuk jual mie instan, tentu perusahaan butuh bahan baku untuk produksi mie instan. Nah, bahan baku itu merupakan salah satu komponen dari HPP. Contoh lagi untuk industri perbankan. Karena mereka jualnya kredit untuk dapat bunga, berarti bahan bakunya adalah himpun dana pihak ketiga dan bayar bunga kepada nasabah yang simpan dananya di bank. Mudahnya, jika penjualan turun tapi HPP naik, berarti biaya untuk produksi barang atau jasa semakin mahal. Sudah penjualannya turun, biaya bahan baku malah naik. Kondisi itulah yang perlu diantisipasi. Karena semakin tinggi HPP akan berdampak kepada semakin banyak pengurang laba. Jika penjualannya sifatnya menambah laba, HPP sifatnya mengurangi laba. Beberapa poin yang bisa ditoleransi untuk kondisi kedua ini adalah HPP naik tapi penjualan juga naik, atau secara persentase, kenaikan HPP masih lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan, atau penurunan HPP lebih besar dibandingkan penurunan penjualan, baik secara persentase maupun secara nominal. Mari lihat contoh di bawah ini. Misal, dengan penjualan yang pada kondisi tadi, kita lihat untuk HPP-nya. Di Q3 2023 5.000, Q2 2024 6.000, Q3 tahun 2024 7.000. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena penjualannya konsisten turun dan HPP-nya konsisten naik. Tapi jika sebaliknya, misalnya penjualannya turun dan HPP-nya juga turun, tapi penurunan HPP ini lebih besar dibandingkan penurunan penjualan, itu mungkin bisa ditoleransi. Ataupun misalkan penjualan mengalami penurunan dan HPP mengalami kenaikan, tapi secara nominal kenaikan HPP ini lebih kecil dibandingkan penurunan penjualannya. Dengan kata lain, masih bisa menghasilkan peningkatan laba kotor meskipun penjualan turun tapi HPP-nya naik. Kondisi ketiga, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik.
masih mirip dengan biaya pokok penjualan. Biaya operasional juga harus dipertimbangkan, apalagi jika nominalnya cukup besar. Biaya operasional dan HPP memiliki sifat yang sama, di mana semakin besar nominalnya, membuat laba semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Meski begitu, sebenarnya perusahaan sangat butuh biaya operasional, karena biaya inilah yang menunjang operasional perusahaan dari hulu ke hilir. Namun, yang menjadi masalah apabila biaya ini sudah mendominasi nominal di laba rugi, atau peningkatannya sangat signifikan dibandingkan penjualan dan biaya HPP. Kondisi yang masih bisa ditoleransi adalah jika kenaikan biaya operasional lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan, atau jika penurunan biaya operasional lebih besar dibandingkan penurunan penjualan. Tapi apabila biaya operasional terus naik signifikan saat penjualan turun signifikan, hal itu harus diwaspadai. Mari simak contoh berikut ini. Misalnya, biaya operasional naik dari Rp3.000 ke Rp4.000 ke Rp5.000. Di sisi yang lain, penjualannya turun dari Rp15.000 ke Rp14.000 ke Rp12.000. Kondisi keempat, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik, pendapatan atau biaya non-operasional naik dan turun. Sama seperti namanya, pendapatan atau biaya non-operasional merupakan seluruh aktivitas di luar operasional perusahaan. Bagi saya pribadi, komponen ini, entah dia naik atau turun, seharusnya punya nominal yang tidak seberapa, karena tidak berkaitan dengan operasional. Jika nominal pendapatan non-operasional besar, itu perlu diwaspadai. Jika nominal beban operasionalnya besar, itu juga perlu diwaspadai. Pada intinya, komponen ini seharusnya punya nominal yang kecil dan tidak signifikan. Jadi entah dia naik atau turun, seharusnya memiliki dampak yang tidak seberapa, selama nominalnya tidak signifikan dibandingkan komponen lain. Mari simak contoh di bawah ini. Misalnya, nominal pendapatannya adalah Rp2.000, naik ke Rp4.000, naik ke Rp10.000. Ini merupakan kenaikan yang sangat signifikan. Di sisi yang lain, penjualannya mengalami penurunan yang cukup drastis. Itu merupakan contoh hal yang harus diwaspadai. Kondisi kelima, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik, pendapatan atau biaya non-operasional naik dan turun, serta laba naik atau turun. Laba adalah tujuan akhir dari laporan laba rugi. Semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan menekan biaya tujuannya agar supaya laba meningkat. Meski begitu, kita perlu lihat lagi apakah kenaikan laba itu berasal dari penjualannya, ataukah hanya karena efisiensi biaya, atau ada pendapatan non-operasional yang membuat laba itu naik. Seharusnya jika penjualan turun, laba akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, akan jadi pertanyaan jika penjualan turun tapi laba malah naik. Di sisi lain, laba yang turun juga harus kita waspadai, apalagi jika penurunannya sudah terjadi dalam beberapa periode dan memiliki nominal yang signifikan. Hal itu bisa jadi warning awal agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena ingat, laba adalah salah satu komponen paling penting di laporan keuangan. Laba bisa berdampak pada harga saham, bisa juga berdampak pada kebijakan pembagian dividen, bisa berdampak pada pertumbuhan ekuitas, bisa berdampak pada prospek perusahaan ke depan, dan masih banyak lagi dampak yang mungkin terjadi dari satu komponen yang namanya laba. Jika laba turun, biasanya akan banyak hal terjadi. Jika laba naik, biasanya juga akan ada banyak hal yang terjadi. Jadi pastikan kamu tahu dengan detail dari mana angka laba itu berasal. Apakah dari operasional usaha ataukah hanya karena hal-hal lainnya. Jika 5 kondisi tadi yang kita bahas dari sisi laba rugi, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi neraca keuangan, yaitu yang pertama, perusahaan punya banyak hutang, apalagi hutang berbunga. Kedua, peningkatan hutang jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan ekuitas. Ketiga, perusahaan punya saldo kas yang sangat sedikit dibandingkan hutang yang akan segera jatuh tempo. Keempat, ekuitasnya konsisten turun, liabilitas konsisten naik. Kelima, aset liquid yang dapat dikonversi menjadi cash sangat sedikit. Dan masih ada lagi beberapa poin lain yang perlu diperhatikan. Intinya, kita melakukan analisa laporan keuangan bertujuan agar tahu dengan jelas kondisi perusahaan yang paling update. Hal itu dibutuhkan agar keputusan yang diambil bisa menjadi lebih akurat. Artinya, apapun usaha yang kita lakukan, pada ujungnya bertujuan agar portofolio kita tumbuh dengan konsisten dan pesat dari waktu ke waktu. Kita belajar laporan keuangan bukan untuk jadi ahli atau profesor, tapi untuk cari keuntungan di pasar saham. Tidak perlu tahu seluruh detail laporan keuangan, dan tidak perlu adu hebat dengan orang lain dalam analisa. Intinya, selama kamu hasilkan profit konsisten dalam jangka panjang dengan maksimal, berarti kamu sudah hebat. Begitu juga sebaliknya. Meski kamu sangat hebat dalam analisa laporan keuangan dan tahu semua detail dari perusahaan, tapi jika portofolio belum bisa tumbuh dengan konsisten, berarti kamu masih harus banyak belajar. Intinya semua tentang profit konsisten dan bukan tentang siapa lebih pintar. Karena di pasar saham kita cari untung bukan cari siapa yang paling pintar.
Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa tips ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.